Oke okay guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke okay guys, dalam beberapa jam terakhir, cryptocurrency market kembali ada peningkatan sebesar 1,02%. Dengan total market cap mencapai 1,63 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat, Bitcoin naik sebesar kurang lebih 1%, Ethereum nyaris 2%, ya, ya mungkin lebih tepat 1,5 lah ya. Lalu BNB 2,45%. Cardano 1,15% dan seterusnya. Jadi sepertinya ada sedikit relief rally ya. Tetapi nggak berarti ini bottom juga ya. Tapi berita bagusnya apa? Not badnya Bitcoin kemarin close daily itu di 36.285 ya. Artinya apa? Ya lumayan lah dia mulai ada minimal perlawanan gitu. Dan mungkin yang lebih pengen gue tekenin bukan di situ ya. Lebih yang gue pengen tekenin adalah di weekly nya di mana kita bisa lihat Bitcoin ini secara RSI-nya ya dan kebetulan baru close juga kan weekly-nya itu terakhir serendah ini itu di 2020 di sini ya dimana mana kita bisa lihat 2020 itu posisi sampai titik ini adalah saat dia kapitulasi ya dia kapitulasi karena Covid waktu itu turun luar biasa besar nah tapi ya seperti yang kita bisa lihat juga nggak berarti karena titik sini stop juga kita bisa lihat di sini ada bisa lanjut turun ke bawah gitu jadi mungkin gini lebih tepatnya, bottom-nya mungkin sudah dekat ya bottom-nya mungkin sudah dekat dan yang kita perlu tunggu lagi adalah ya apakah dia akan turun lagi sampai ke daerah sini seperti di sini atau seperti di sini mungkin ya dimana kita bisa lihat masih ada potensi downside tapi good newsnya apa sudah semakin dekat jadi ya mungkin vibe-nya lebih ke wait and see dan mungkin salah satu yang bisa kita tunggu adalah ini ya FOMC nanti gue akan bahas lebih jelas di belakang nah, jadi intinya ini menjadi satu hal yang cukup kita bisa perhatikan ya karena RSI dari BTC mencapai satu titik yang sudah lama tidak dia gitu. Oke, okay, dan sekarang kita masuk ke FMC ya di mana kita bisa lihat meeting FMC ya 2022 itu akan diadakan yang pertama kali di Januari tanggal 25 sampai tanggal 26 ya alias besok. Nah, ini bikin deg-degan. Karena kenapa? Ya baik lagi Nanti tanggal 26 akan tentunya dirilis. Ya, yang paling pentingnya apa? Interest rate ya nih. Karena kita bisa lihat salah satu apa ya salah satu yang menjadi bahan pembicaraan adalah interest rate tentunya ya tapering kalau sampai taperingnya terlalu kuat ya mungkin saja market bisa kembali drop dan mungkin itu yang bisa men-trigger bitcoin sampai ke RSI nya di sini ya yang gue bilang bisa sampai ke daerah oversold gitu nah, jadi tentunya ya ya ini sangat menentukan juga gitu ya tetapi di waktu bersamaan kita tahu bahwa kondisinya bukan hanya kripto saja yang jatuh ya contohnya di sini S&P 500 S&P 500 sebentar lagi kena MA50. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah The Fed akan cenderung enggan untuk menjatuh, uh, untuk bukan menjatuhkan ya, lebih tepatnya apakah dia enggan untuk menaikkan interest rate terlalu tinggi? Karena kalau sampai terlalu tinggi, bukan hanya Bitcoin saja. S&P 500, juga Dow Jones sekarang sedang menderita. Gitu. Nah, jadi otomatis ya ini sangat juga berpengaruh terhadap market keseluruhan. Gitu. Nah, kalau dia biarkan terlalu jatuh, apakah itu akan membuat ekonomi Amerika jadi hancur juga? Nah, itu jadi mungkin salah satu pertimbangan dari The Feds. Semoga saja karena pertimbangan itu, mereka nggak akan se ekstrim pemikiran awal mereka untuk interest rate-nya. Ya. Jadi, kurang lebih seperti itu, besok dan lusa ya, ini menjadi hari-hari yang cukup menegangkan dan bisa menjadi ya, penantian lah. Oke, okay, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Kita bisa lihat bahwa Bitcoin kembali lagi turun. Loh, kenapa bro? Bukannya ini oversold? Kita lihat ke hourly nya ya. Di hourly nya dengan sangat jelas dia ketahan oleh MA 20. Siapa? Si tukang pukul ya. Jadi ya kembali lagi sekarang Bitcoin dalam satu posisi yang quite apa ya? Quite uh, bikin deg-degan lah gitu ya, bikin deg-degan. Dimana kalau sampai dia kepukul lagi terus oleh Yamaha 20, dia bisa berpotensi untuk membuat lower low lagi di sini ya. Nah, poin yang harus kita perhatikan adalah kalau sampai dia close for hour chart di bawah dari 34 setengah, sekitar 3, uh, 34 setengah. Kalau dia close di 33, 32, that's gonna be bad. Ya, karena kenapa? Kembali lagi membuat lower low. Dan kalian mungkin sudah sering banget dengar di mana gue ngomong saat satu aset belum bisa berhenti membuat lower low, itu sulit ya untuk lanjut naik. Gitu, ya. Jadi ini salah satu pertimbangan kalian yang harus kalian lakukan gitu ya sebelum kita invest lagi di BTC. Jadi PR dia yang paling besar adalah dia harus coba close di atas MA20 di 4 hour chart gitu ya. Dan bahkan setelah dia udah mulai berhasil pun di 4 hour chart nggak berarti dia sudah beres ya. Contoh di sini. Dia seperti udah kasih rally ternyata malah drop lagi gitu ya. Jadi uh, udah dari sini kalau PR dia yang di 4 hour udah beres pindah ke daily. Nah di daily dia harus jangan sampai kepukul oleh MA20. Jadi ya PR-nya masih sangat banyak, PR-nya masih sangat banyak. Dan harus siap-siap juga, apalagi kalau FOMC-nya besok sampai lusa lah mungkin lebih tepatnya si apa namanya hasilnya dikeluarkan itu kalau jelek ya siap-siap ya mungkin skenario bisa sampai ke 30 ribu itu memungkinkan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BTC lebih ke wait and see dulu dan menyelesaikan PR-PR dia. Dan lucunya dua-duanya PR-nya adalah di MA20, tapi beda TF. Yang satu di 4 hour chart, yang satu di daily. Oke, okay, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Cardano pun kalau kita lihat kurang lebih sama seperti BTC. ya. E, dimana di mana musuh berat dia adalah MA20 juga. Ya, jadi MA20 sekarang sedang jadi tukang pukul, ya, sedang jadi jagger di sini. Dia mukulin semua aset-aset. Dan yang bikin keselnya adalah apa? E, ya kita nggak bisa ngapain. Gitu ya kita nggak bisa maksain juga itu beli karena kalau kita paksain beli mau beli di support di mana gitu ya jadi sama-sama wait and see PR-nya sama percaya seperti BTC ya MA20 di 4 hour chart karena kalau kita lihat dia kondisinya pun ya sama-sama terpukul ya minimal sekarang kalau dia belum bisa tembus lagi jangan sampai membuat apa lower low yaitu di daerah sini ya di bawah dari sedolar lah simpelnya ya. kalau sampai dia mulai 4 hourly close di bawah sedolar that's bad that's bad ya yeah. Semoga saja dia bisa, ya minimal di sini lah Bertahan di sini, terus pelan-pelan tembus Ya, itu yang kita harapkan dari Cardano, gitu Ya, jadi kurang lebih seperti itu PR-nya Dan setelah dia sudah BS uh, PR di 4-hour chart Dia pindah ke daily, ya Daily-nya dia harus mulai berhasil Tembus lagi antara 1 luar 20 cent Atau MA20-nya dulu Kita lihat siapa yang lebih cepat, ya Jadi kurang lebih seperti itu Dan sekali lagi gue ingatkan DCWT ini bukanlah financial advice, yang pertama Yang kedua adalah ini bukanlah sinyal ya tujuan dari DCWT adalah untuk membiasakan para subscriber gua untuk charting sendiri gitu dan atom ya atom ini seperti angin segar di di apa ya di padang gurun gitu kesannya ya di mana yang mereka yang lain sedang depressing as hell gitu ya BTC Cardano dan lain-lain Cosmos -lain. kemarin malah berhasil reclaim MA50 ya, yeah, that's good that's good nah sekarang Pertanyaannya adalah apakah kalian mau averaging atau tidak? Kalian harus jawab sendiri karena gue nggak bisa jawabin buat kalian, gitu ya. Kalau kalian merasa bahwa aduh, gue kosmos kurang, gue pengen tambah lagi posisi untuk kosmos. Well, averaging is okay, ya. Averaging di mana? Ya dengan jelas kalian yang sudah sering ikutan di CWT pasti tahu kalau seperti ini ya averagingnya bisa di MA 50, gitu, ya. Tapi baik lagi gue ingatkan bahwa apa? Ini sedang market yang tidak menentu itu ya BTC masih ada potensi bisa sampai ke 30.000. Jadi otomatis kalau sampai ke 30.000 ada kemungkinan cukup besar ini ketembus. Itu jadi kalian harus tahu itu dulu gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa saja averaging-nya dibagi beberapa peluru ya, dia di dia 200 dan seterusnya ya. Tapi kita bisa lihat bahwa kospos ini luar biasa ya dibandingkan dengan aset-aset lain. Kita lihat di weekly-nya aja deh lebih gampang ya. Di weekly-nya kita bisa lihat bahwa MA 20 ya kembali menjadi MVP dari Atom ya dia menahan harga atom luar biasa ya tapi ya baik lagi sekuat kuatnya altcoins gue udah bilang sekuat kuatnya altcoins kalau sampai BTC prolong bear market gitu ya, itu nggak mungkin dia bertahan tapi kenapa kita charting karena gini kalau dia TA-nya kuat saat BTC sedang hancur itu minimal saat dia benar-benar bear akan lebih baik dibandingkan dengan aset-aset lain yang yang sudah jebol gitu ya. contohnya seperti apa ya banyak ya banyak banget ada Polkadot, ada Cardano, dan lain-lain. Contoh gini, ini sama-sama alt kan, Cardano dan uh, Atom sama-sama alt. Tapi yang satu minus berapa dari all-time high, yang satunya minus berapa? Gitu. Jadi, kenapa kita tetap harus charting altcoin gitu ya, nggak cuma kayak... Soalnya ada beberapa yang nanya gitu, bro, kalau gitu buat apa kita charting altcoin? Kan kalau BTC jatuh, dia ikutan jatuh. Yang nggak, jatuhnya semua nggak sama. Gitu. Ada yang jatuhnya seperti ini, ada yang jatuhnya cuma sampai sini saja. Gitu, emang 20 weekly aja bisa nahan gitu ya jadi itu pentingnya kita charting altcoins jadi kurang lebih seperti itu untuk atom ya jadi golangin untuk buy limit bisa saja kalian atom dipecah beberapa ya dan gue saranin jangan terlalu besar for now karena kenapa baik lagi BTC masih ada potensi bisa sampai 30.000 gitu jadi buy limit pertama bisa diambil 50 kedua bisa di 200 optional ketiga bisa juga walaupun dekat ya tapi ya boleh aja ya di 26 dolar lebih 61 sen jadi kurang lebih seperti itu untuk atom Oke, okay, dan selanjutnya Phantom. Ya, Phantom cukup mirip seperti Atom, tetapi kalau bisa dilihat secara volumenya mungkin nggak sebesar Atom. Ya, nggak sebesar Atom. Tapi not bad, not bad. Ya. Dan sekarang kita bisa lihat dia kembali lagi di tes MA50. Dan kalau kita lihat dengan jelas juga, dia ketahan oleh apa? Ketahan oleh 2 dolar lebih 33 sen. Itu adalah kenapa dia ada resisten yang menyebalkan sebelumnya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas tiga belas kali dia menjadi resisten ya, jadi ya, ini dia gunanya kita charting gitu ya, charting kita jadi tahu di mana support dan resisten, itu di mana kita bisa tambah posisi atau ya, jangan tambah gitu ya, jadi for now untuk phantom ya, baik lagi ya, gua balikin ke lu, lu ngerasa perlu gak averaging lagi, kalau lu ngerasa kayak wah, enggak lah, bro, gua udah cukup banyak phantom ya, udah, jangan averaging. Tapi lu ngerasa misalkan, oh ternyata exposure gue ke FTM nggak terlalu besar. Ya boleh, lu boleh coba untuk averaging di daerah sini ya. Basically sekarang lu limit buy, ya apa, lu langsung buy di market juga oke. Okay. karena sekarang sedang di m 50 Ya. Tapi selalu keep in mind bahwa BTC masih ada potensi bisa lanjut lagi 30 ribu. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, quite simple. Weekly close-nya kita bisa lihat not bad ya karena dia berhasil mempertahankan 20 sebagai support ya dia cuma ngewik aja dan kembali lagi ke atas tinggal pertanyaannya apa minggu-minggu ke depan juga bisa bertahan atau tidak karena baik lagi ya induknya sekarang sedang dalam kondisi berdarah-darah ya jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan jujurnya not bad ya not bad walaupun nggak sekuat atom tapi not bad at all Oke, okay, dan sekarang masuk ke Luna. Ya, Luna juga sepertinya mulai menemukan satu momentum. Ya, mulai menemukan satu momentum. Tapi bedanya adalah kalau di Atom dan di Phantom eh, dia masih lebih kuat secara TA. Ya, kalau Luna kita bisa lihat bahwa dari sebelum BTC hancur sekali gitu ya, dia pun sudah terus-terusan membuat lower high, lower high, lower high dan sekarang masih bisa potensi bisa lower high lagi. Karena kita bisa lihat sekarang pun sudah mulai koreksi. Dan kalau kita lihat di 4 hour chart-nya, balik lagi yang menjadi permasalahan adalah MA 20 walaupun berhasil tembus ya, tapi dia kembali lagi turun gitu jadi ya baik lagi masih lebih ke wait and see juga untuk Luna ya dan kalau kita mau bilang secara support Luna mungkin kalau mau lu averaging ya di MA 20 di weekly gitu ya which is di 58 dolar jadi buat lu yang tertarik untuk tambah exposure lu ke Luna ya boleh pertimbangkan untuk buy limit di MA 20 itu. Ya, karena kalau kita lihat di sini baru nge-week aja, dan dengan kondisi market seperti ini masih cukup besar kemungkinannya bisa kembali lagi di Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, quite simple ya, by limit bisa ditaruh di 58 dolar, yang kamu dibutuhin 58 dolar, yaitu di MA 20 di weekly candles. Oke, okay, dan sekarang kita update Solana. Di mana kita bisa lihat Solana not looking good, ya yeah, not looking good at all dimana kita bisa lihat bahkan kemarin dia gagal untuk kembali lagi masuk ke Bollinger Band dan hari ini sepertinya malah Bollinger Band ini malah menjadi seperti resisten gitu ya sedikit aneh jujurnya kita lihat di 4-hour juga dia dengan sangat jelas uh, masih kurang momentum ya kurang momentum tapi minimal apa minimal di weekly-nya dia nggak tembus kemarin dia nggak close di bawah dari yang 50 tapi baik lagi ya kalau BTC masih begini ya seminggu malah bisa lebih parah lagi lebih dalam lagi ya jadi untuk Solana kita bisa lihat bahwa kondisi dia sekarang sedikit-sedikit bikin deg-degan ya. Dan apa namanya kita bisa lihat dia sudah kemarin tuh close di 99 dolar alias nih close di bawah 100 dolar yang terakhir terjadi close di bawah 100 dolar tuh kapan ini di sini mungkin ini di Agustus tahun lalu jadi sudah cukup lama juga ya dan ya gue harap sih kalian Solana kemarin sudah take profit sekarang gue sudah sempat bahas juga ya di weeklynya kemarin sempat ada Uh, apa sempat overbought juga ya jadi kurang lebih untuk solana ya wait and see ya lebih masuknya ke wait and see karena di dailynya dia masih terus bearish looking ya very bearish kalau mau kita lihat ya dan bahkan uh, ya aneh jujur ini ya aneh secara ta nya dia sepertinya tidak mau seperti tidak menemukan pijakan gitu ya nah uh, harapannya adalah semoga saja ya baik lagi ya wishful thinkingnya adalah BTC mulai bisa stabil di sini ya kalau BTC bisa mulai stabil menurut gua ada kemungkinan Solana bisa ya mulai mulai ada perlawanan untuk bisa kembali lagi ke atas ya PR paling mudahnya adalah sama seperti yang lain-lain ya menaklukkan MA20 di four hourly chart kalau sudah mulai bisa seperti itu ya baik lagi pelan-pelan dia bisa membuat higher high dan higher low gitu ya jadi kurang lebih untuk Solana seperti itu kalau lo mau averaging sekarang ya boleh-boleh aja sih technically ya tapi ya baik gue ingetin secara TA nya dia nggak terlalu kuat ya volume dia juga ya kita lihat aja volumenya aduh sangat kering ya kering dan sekarang kita masuk ke Harmony ya Harmony not bad ya not bad dia mempertahankan MA200 ini jujurnya kondisinya sedikit mirip-mirip seperti Solana di sini nih ya. Seperti Solana di sini. Dia bertahan berapa lama? Tapi yang menjadi bikin concern buat gua adalah apakah dia bisa bertahan cukup lama nggak di sini? Kalau dia bisa bertahan, kalau sampai jebol, ada kemungkinan bisa reaksi marketnya seperti Solana di sini ya di mana dia bertahan berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan akhirnya setelah hari ke-12 tembus kapitulasi langsung, ya. Nah, kenapa bisa seringkali terjadi kapitulasi saat kayak gini gitu, tembus support kuat? karena saat dia tembus support kuat, orang langsung hilang kepercayaan atau lose confidence terhadap si aset tersebut, ya. Makanya seringkali breakdown jadi lebih parah dibandingkan dengan aset-aset lain yang masih ngehold support, ya. Jadi sekali lagi ini pentingnya dari kita charting altcoins. Kadang nggak semua altcoins itu sama saat-saat jatuh, gitu ya. Jatuhnya ada yang cuma 1%, 2%, ada yang jatuh belasan persen, gitu ya. Jadi itu pentingnya. Nah, semoga saja Harmony bisa bertahan di atas 200 lebih lama daripada Solana ya menunggu sampai minimal BTC bisa kembali lagi naik ya. Tapi seperti yang gue bilang ya, ada possibility di bisa sampai ke 30.000. Kalau seperti itu kemungkinan besar Harmony akan tembus gitu. Ya jadi lebih baik kita lihat ke weekly dan kalau kita lihat di weekly yang menjadi target adalah apa? MA 50. Itu. Jadi kalau kalian ingin punya lagi atau tambah posisi kalian di Harmony, mungkin yang kalian boleh pertimbangkan adalah di MA 50 di weekly yaitu di daerah 16 sen ya 0,16. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Harmony. Oke, okay, dan sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, gua ingin ingatkan sekali lagi ya, jangan terlalu stres. Ya gua ngerti, gua ngerti market sedang menyebalkan ya. Dan mungkin buat orang-orang yang baru merasakan cryptocurrency market ya, atau mungkin baru masuk 2022, 2021, mungkin belum biasa dan melihat seperti ini ya. Jadi ya ya ini salah satu uji mental kalian. Bisa nggak di cryptocurrency market? Karena nggak semua orang kuat melihat volatilitas seperti ini. Ya, kalau gue pribadi, gue eh kesel nggak? Ya lumayan kesel, jujurnya. Gue berharap, ya seperti yang gue bilang di DC itu gue kemarin-kemarin ya, gue berharapnya ini bisa mantul seperti di 2017, di dia rally, koreksi ke bull support band, rally koreksi ke bull support band. Tetapi ternyata pada faktanya tidak seperti itu, ya. Dan kita harus bisa adaptasi. Dan kalau gue pribadi, gue nggak terus stres karena kenapa gue sudah take my profits, ya. Jadi itu salah satu hal yang penting. Karena gue sudah take my profits, ya. Jadi gue nggak nggak sampai kepikiran banget. Nah, buat orang-orang yang kemarin mungkin kemakan dengan sales sales gitu ya. Wah ini akan sampai ke sini tanpa berhenti. Ya ini jadi pembelajaran buat kalian ya pembelajaran yang berharga tentunya karena jangan sampai mau rugi ya lu berdarah di market itu jangan sampai mau rugi itu adalah uang kurikulum lo gitu ya orang banyak yang bilang ya banyak yang ngerasa bahwa oh, trading gratis ya well lu mungkin bayarnya dengan apa dengan rasa sakit di market gitu jangan sampai rasa sakit lu di market rugi lu harus belajar tapi lu kena likuidasi lu pelajari kenapa gua kena likuidasi oh leverage gua terlalu tinggi Kenapa 100? Ya iyalah, 100 gampang banget ke likuidasi harusnya jangan terlalu besar. Mungkin lo bisa pertimbangkan 10, di bawah 10, gitu, atau 20, ya. Lo yang tahu, ya. Dan mungkin juga lo berpikir bahwa, oh, nah, SL-nya gue kurang ketat, makanya gue ya kena liquid, dan lain-lain. Nah, itu harus kalian bisa petik dari kondisi lo yang sekarang mungkin mengenaskan, gitu kesannya. Jadi jangan sampai yang mau rugi, ya. Dan uh, gini, ada yang ngomong kesannya, ada lah yang komen, walaupun dikit, ada ya, satu dua orang lah bilang, Nggak apa-apa pakai uang panas, yang penting tahu waktunya. Faktanya, 90% orang nggak tahu kapan waktunya. Gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai kalian berpikir bahwa, oh, gue bisa mengalahkan market. Biasanya orang-orang yang bisa mengalahkan market, yang, yang mer mereka merasa mereka itu bisa mengalahkan market, itu adalah orang yang paling berdarah-darah nantinya di market. Ya. Jadi gini, ada satu apa ya, ada satu kalimat yang gua selalu ingat terus di kepala gua The bulls make money, The bears make money, but the pigs get slaughtered. Ya, babi di market yang disembelih. Ya, jangan sampai kalian mau jadi babi yang disembelih di market. Gitu. Ya, dengan cara apa? Take your profits, belilah di support, jangan paksa yang resisten, jangan pakai uang panas dan lain-lain. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, sekali lagi gue ingatkan, jangan terlalu stres. Kalau lu sekarang stres banget, ya, lu pertimbangkan lagi. Apakah lu satu mungkin cocok di cryptocurrency market atau tidak? Yang kedua, apakah mungkin leverage itu terlalu besar? Atau yang ketiga, ya, mungkin aja nih ya, ya, apa namanya, lu kemakan sales-sales yang sebenarnya udah profit kemarin, tapi lu nggak take profit sama sekali. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Saat market sedang dam gini, pakailah untuk analisa lagi diri kita, ya, kita renungkan lagi cara kita trading, apakah sudah oke okay atau tidak. Gitu. termasuk gue, termasuk gue gue juga selalu saat dalam kondisi market seperti ini gue evaluasi lagi contohnya apa ya? makanya gue dapat satu materi yang lain yaitu adalah logarithmic curve ya sebelumnya gue nggak terlalu perhatiin tapi karena market ngedam seperti ini gue jadi diberikan kesempatan untuk mempelajari itu lebih dalam lagi jadi selalu ada silver lining dalam kondisi market seperti apapun juga oke okay guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi apabila segmen ini bermanfaat boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.